Kai. Kai. Mana Kai ya? Eh, dah pukul berapa dah ni? Kai. Mana Kai ya? Aduh. Dah pukul berapa dah ni masa belum sampai? Coach. Zek. Awak buat apa kat sini? Saya cari Kai. Saya mesej-mesej dia tak jawab. Awak tak tahu ke? Eh, kenapa Coach? Kai telefon saya beberapa hari lepas. Dia cakap dia sakit. Dia tak boleh datang. Alamak Coach, habis macam mana ni? Zek. Inilah peluang awak untuk mewakili sekolah kita. Tapi coach, saya nervous lah lawan Syahid ni. Itu hari saya lawan dia, kita tak setaraf lah. Dia bagus gila lah coach. Jack, saya percaya dengan awak. Saya percaya dengan kebolehan awak. Awak tahu kesilapan awak kan? Dan awak tahu kelemahan dia. Jadi saya percaya yang awak boleh tewaskan dia. Zek, saya nak awak buat mak bapak dengan abang awak bangga. Bawa balik trofi untuk sekolah kita. Saya percaya dengan awak. Boleh? Boleh, coach. Please lah angkat, please lah. Aduh, mampus ya aku. Ish, ish lagi. Come on Kai, come on bro. Hello Kai? Alah, voicemail pula. Itu problem lah. Aduh, tak angkat pula Kai. Please lah, please lah. Eh? Hello? Hello? Hello, Kai? Zek. Eh, kau kat mana? Aku kat rumah. Aku tak sedap badan. Kau dekat rumah? Eh, Kai, jangan macam inilah. Apa ni, tak sedap badan. Kau patutnya datang sini. Eh, tak boleh lah. Aku betul-betul tengah sakit. Kau je lah take over nari. Eh, Kai, mana boleh gitu? Kau represent sekolah. Kau yang naikkan nama sekolah. Kau lah fight. Takkan aku fight. Aku belum ready apa-apa lagi ni Kai. Datang lah. Taklah. Aku tahu kau boleh. Lagipun kau yang pernah lawan Syahid ni kan. Jadi kau lebih tahu apa kelemahan dia. Aku percaya kau boleh Zek. Kau tahu kan masa tu aku fight dengan dia. Aku kalah rabak Kai. Aku nervous lah kalau aku nak fight dengan dia balik. Dia macam gitu lah. Dia easy-easy je lah kalahkan aku. Aku need your help lah bro. Aku really hope that kau dapat datang lah. Zek, aku tahu kau boleh Zek. Lagipun kau pun tahu kan, bila aku lawan kau dulu tu, aku menang pun cara kotor. Kalau tak, kau yang memang menang Zek lawan aku. Kau boleh Zek, aku tahu kau boleh. Tak lah, itu cerita lama lah Kai. Tak payah ungkit-ungkit lah. Tapi kalau betul kau nak aku fight, aku boleh fight. Cuma aku really wish that kau ada dekat sini lah. Cause aku don't feel easy lah bro. Alah Zek, aku rasa kau fikir banyak sangat tu. Zek, inilah masa-masanya Zek kau buktikan kebolehan kau Zek. Aku tahu kau boleh Zek. Eh, dah kau jangan fikir banyak. Zek, sebelum aku pergi, aku nak kata terima kasih kat kau. And all the best for nanti, Zek. Thanks lah. Okay lah, okay lah. Nanti, after the fight, aku update kau balik. Eh? Okay, okay. Okay, bye.
Coach. Zack, macam mana awak? Okey? Okey, Coach. Nampaknya macam awak dah tahu dah mana silap dia. Ingat, awak pernah kalah dengan dia. Tapi, saya nampak awak dah tahu gerak-geri dia. Awak dah tahu kan gerak-geri dia? So, use that to your advantage. Boleh, Coach. Boleh. Coach. Oh, okey, Zack. Okey, Coach. Zack, ini final. Jiwa tu, semangat nak menang, mesti ada. Awak faham? Faham. Look at how far you've come. Make your parents proud. Boleh. Bawa balik trofi itu untuk sekolah kita. Saya tahu apa boleh buat.
Yes. Finally aku menang. Tough fight. Nak kena bilang Kai ni. Berita baik. Nak bagi tahu dia telefon ke nak jumpa dia? Jumpa dia. Bila apa ya ni? Tak apalah. Nanti aku tanya je dah dia kat rumah. Better aku tukar baju dulu. Kai? Eh, Ifa. Eh, Zack. You buat apa kat sini? I nak jumpa Kai. Nak berbual dengan dia. You pula? Buat apa kat sini? Tu. I kasih hadiah tu berapa hari lalu. Sampai hari ni, tak ada orang buat masuk. Ifa. Hmm. I ada benda sikit nak tanya pasal Kai. Pasal Kai? Sejak bila kisah pasal Kai? Kai ada bagi tahu you apa-apa tak pasal kesihatan dia? Kesihatan dia? Okay, I bilang you this pasal I tak nak you kacau I lagi. Kai ada masalah dengan kesihatan dia lah. Dia ada penyakit. Dia ada penyakit? Dia ada anxiety issues and dementia. Dementia? Ni ke obat yang Kai makan? Eh, asal macam lain je? Fentanyl? Itu bukan obat painkiller ke? Painkiller? Buat apa yang kau ambil painkiller? Eh, Ifa. Obat fentanyl ni untuk cancer patient tau. Hah? Untuk cancer? Kai cakap bapak dia meninggal pasal kanser. Eh. Kai. 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 Eh, Ifa. Surat tu, you ni ada tak? Surat apa ni? Assalamualaikum kawan-kawanku. Macam Zack, menang ke kalah? Terus terang, semenjak coach bilang hari final tu bila, aku tahu yang aku tak boleh lawan. Sebab date yang coach kasih tu, hari aku pun dah semakin dekat. Nampaknya kanser ada dalam keturunan keluarga aku. Aku actually tahu yang aku ni ada kanser semenjak 3 tahun yang lepas. Kepada Ifa, aku harap kau faham kenapa aku banyak tolak tarik dengan kau. Aku memang ada perasaan dengan kau, tapi aku tahu aku punya nyawa ni tak lama lagi. Aku tak nak kecewakan kau.
aku sebenarnya ada simpan duit untuk kemoterapi. Tapi aku rasa kemo tu memang tak cukup nak selamatkan nyawa aku. Keadaan aku memang dah teruk dan dah terlambat untuk selamatkan diri aku sendiri. Jadi aku pakai duit tu untuk derma kat kau untuk kau punya kidney operation. Actually, Zack dah bilang aku semuanya tentang masalah kau dengan dia bila dekat rumah aku hari tu. Dia bilang aku yang kau sembunyikan tentang kidney problem kau. Jadi aku pakai duit kemo aku untuk duit operation kau. Ambil ini sebagai satu hadiah daripada aku kepada kau. Aku nak minta maaf kat kau, Ifa. Selama ni aku rahsiakan penyakit aku kepada kau. Aku cuma nak bilang kau, tapi aku tak sabar hati. Kepada Zack, aku nak minta maaf tentang apa yang jadi kat adik kau, Zack. Situasi kau memang tak senang, tapi jangan sebabkan masa lalu kau, kau terbabitkan Ifa. Aku tahu kau ikhlas sayang Ifa. Aku rasa kau berbaik-baik je lah dengan Ifa. Harap sekarang kau dah faham kenapa aku selalu cakap yang aku dengan Ifa takkan ada masa depan. Zack, aku bersyukur dapat berbaik dengan kau dan dapat jadi kawan rapat, Zack. Kau memang banyak tolong aku actually. Kau tolong aku dengan training, kau sokong aku bila time lawan. Kau actually ada dengan aku hingga ke masa akhir aku. Aku will always cherish our friendship, Zack. Kau ada masa depan yang cerah, Zack. Jadi kau don't waste it, okay? Ramai orang tahu aku sebagai seorang loner. Orang yang pendiam, orang yang tak banyak cakap, selalu seseorang. Sebenarnya aku memang ada banyak masalah. Yelah, actually aku tahu yang aku ni ada mental issue. Yelah, mungkin aku traumatized dengan cara arwah bapa aku jaga aku dulu. Perkara ni Ifa seorang yang tahu. Tapi semua orang tak tahu yang aku ni actually seorang cancer patient. Ramai yang nampak aku sebagai seorang pendekar kat dalam sekolah silat kita. Tapi sebenarnya selama ni aku ada satu perlawanan. Perlawanan untuk cari siapa diri aku. Dalam kehidupan semua orang ada masalah. Mungkin yang ada masalah besar, yang ada masalah kecil. Oleh kerana itulah, dalam kehidupan kita kena sentiasa berbaik antara satu dengan lain. Sebab kita takkan tahu apa yang orang lalui dalam hidup. Sebenarnya kita ni semua seolah-olah seorang pendekar. Sebab kita mencari diri kita, kita bersabar dan juga kita berjuang untuk yang terbaik. Kepada kedua-dua kawanku, Zack, Ifa, aku betul-betul nak korang tahu yang aku appreciate kan korang. Aku akan selalu doakan korang yang terbaik. Selamat berjuang, kawan-kawanku.